jaga SOP, dingaja ku bala menteri. Anang sesegau sesuka hati, tai mesti jaga kita engkau orang bukai ngambil kobi tanda ngerekai. Oke guys, kita berjumpa lagi dalam channel Amal Kilat. Pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe. So, hari ni saya nak kongsi satu video lagi. Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu kerajaan GPS, telah menyalurkan satu bantuan, iaitu bangku bantuan bekalan makanan Sarawak ku sayang. So, stay tune. Jom, kita lain video ni. So, di depan saya ada bantuan tersebut. Ya. Yeah. Jadi kita akan unbox ni, kita akan tengok apa isi bantuan yang kerajaan bekalkan untuk kita. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah atas inisiatif kerajaan kita membantu rakyat yang tengah sama-sama berjuang untuk fight dengan COVID-19 ni, kerana ada inisiatif untuk membantu rakyat, terutamanya yang memerlukan lah bantuan-bantuan seperti ini, walaupun tidak sebanyak mana, tapi bagi yang memerlukan ini adalah amat mencukupi. So kerajaan, terima kasih banyak-banyak atas bantuan ini. So guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok. Kita leraikan plastik ni, kita buka dia. Okey, di sini kita ada beras, beras cap payau ini. Di Lawas ni, cap payau ni yang famous ah. Di sini kita ada yang berat 5 kilo. Beras berat 5 kilo. Beras super import. Okey, yang ni beras. Okey, sekarang kita teruskan dengan membuka plastik ni. Jom kita buka. Kita tidak akan persoalkan berapa nilai berian ini, sebab yalah, orang bagi kita terimalah kan. Sudah nama rezeki. Ya, gitu. Okey. Now, pertama kita ada Maggi kari. Biskut, ya, cream crackers, biskut. Yang ni cukup ni, makan sebulan mungkin. Seterusnya kita ada kopi cap rama-rama. Ya, cap rama-rama. Okay. So, next kita ada teh Lipton, adunan antarabangsa. Seterusnya kita ada susu pekat, krimer manis. Susu pekat betul kan? Kan ada satu susu cair kan? So, kita ada satu tin susu ni, krim manis. Satu tin sardin. Sardin. Yos. Kalau beli kedai mahal ni. Saya jarang sekali ni beli ni, sebab biasa beli yang bajet-bajet je lah. Malumlah kita tidak mampu. Kita ada, very the special sambal udang dalam tin. Ha, pun sama juga Yos. Ini bolehlah pakai jalan-jalan jauh, selalu saya belilah satu. Then buka, then lepas tu entah sampai lupa tengok dah beku dah dalam esbok. Okay, kita ada dua tin ni. Ha, seterusnya biasalah mi kegemaran rakyat Malaysia, itu mi sedap. Okay. Ada satu paket, kita dah ada dua paket ni. Alhamdulillah, ini bekalan makanan yang cukup banyak bagi saya. Dan di dalam ini kita ada tepung gandum. Tepung gandum muhibah. Okey, ni tepung gandum. Ada sekilo tepung gandum, satu paket. Yang ni kalau buat cucur, banyak ni. Okey, dan ada dua paket gula kasar. So ini kita ada dua paket gula kasar. Okay guys, seperti yang kamu orang nampak di depan saya, inilah semua keseluruhan bantuan bakul makanan yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu kerajaan GPS. Saya mengucapkan jutaan terima kasih atas bantuan yang kira banyak ni.
bagi yang memerlukan memang sangat banyak sudah nih. Terima kasih. Siapalah kami untuk mempersoalkan pemberian Anda. Anda beri, kami terima. Oke guys, pada yang baru jumpa channel ni kan, kamu orang jangan lupa lah tu subscribe, share video ni. Nanti lepas subscribe tekan tu loceng, loceng sebelah subscribe tu ada loceng. Lepas tu like video, share bila sudah ada video baru. Nanti kamu orang dapat notification secara automatik. Okey. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih atas bantuan-bantuan ini dan pelbagai lagi inisiatif kerajaan negeri bagi bantu rakyat menangani COVID ni. Pada kita rakyat jangan lupa juga, seronok-seronok juga, bantuan pun bantuan juga. Kita kena jaga kita, kita ikut SOP, kita sama fight ni COVID sampai habis. Jangan lupa vaksin, yang belum daftar pergi daftar dan kita ambil vaksin. Jangan dengar tu kabar-kabar angin yang mengarut, marapu di luar sana mengatakan vaksin bahaya apa semua. Kita jangan dengar. Sebaiknya kita buat yang terbaik untuk diri kita dan orang di sekeliling. Okey. Jumpa lagi guys. Bye bye.